Oke, ada lagi nih yang request, tapi request yang kali ini agak banyak ya. Karena dia emang ciri khasnya kalau request suka banyak karakter. Siapa lagi kalau bukan Ed Yusuki Hirakawa. Oke, oh salah. Ini yang request Emi Aube, katanya request special battle Senpai Ultraman versus Senpai 3 ronde pertama, Senpai 7 versus Senpai Gaia Supreme ronde kedua, Senpai Leo versus Senpai Cosmos Eclipse final round. Waduh, banyak ya. Oke lah, langsung aja tanpa banyak basa-basi. Ultraman Fighting Evolution 3. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Arhim Channel. Di video kali ini gue mau mainin game Ultraman Fighting Evolution 3 lagi nih teman-teman. Dan gue mau nurutin requestan dari Emi Aobe ya, atau Yusuki Hiraka, apa underscore Hirakawa. Ya dia apa nyuruh aku pakai banyak karakter ini. Oke, baiklah, akan aku turutin sekarang juga. Oke, katanya aku suruh pakai Senpai Ultraman versus Senpai 3 dulu ya, berarti yang pertama. Ultraman. Ultraman 3. Ultraman Orb. Oh, enggak ya. Mapnya di mana ini? Nah, sini aja deh. Ultraman versus Ultraman 3 ronde pertama. Oke, apakah aku bisa menang? Oh ya, ini di hard mode ya, jadi harus main serius ini. Oke, yuk let's go Ultraman Mbah. Kalahin si Ultraman 3. Era soal pertama versus era HS pertama, jebret. Maju lo tiga. Waduh, di counter. Hei. Nah. Gimana? Tenang. Waduh. Wuis. Ayo dong. Kembalikan serangannya. Waduh. Counter. Aduh, kena. Udah lah, kali ini gak usah review-review ulti lah. Langsung aja kita barbarin. Aduh. Wih, kalau sekali. Bentar. Ya elah, tangis mulu. Aduh. Wih, dia udah jadi sky tap. Tapi gua nggak bakal menyerah. Kita, aduh. Wah. Wih. Ya ampun. Ini gue gak dikasih kesempatan nyerang loh. Aduh. Awas. Ya elah. Aduh, ayo tangkis. Apa ini? Segitiga. Please, aduh salah. Salah mulu perasaan. Oke, lumayan lah, gak terlalu sakit. Kita ganti dulu nih. Ya elah. Masih belum juga bangun woi. Kena loh. Oke. Apa ini? Skip juga. Oh ya udahlah. Belum bisa bulat. Barbarannya cepet banget ya bisa. Oke, entar. Woi. Mungkin episode kali ini bakal panjang ya. Karena aku pakai banyak karakter. Jebret. Oke, sabar. Banting. Jebret. Oke, langsung. Bulat. Kena. Langsung bulat ya. Semoga aja bisa ini. Oke, segitiga bulat. Nah. Guys, jangan ditangkis. Ya, elah. Baru juga dibilangin. Minggir. Tembak, diam. Sini adu tembakan. Itu kan masuk. Kena-kena tuh apa sih? Wey. Skytap gerakannya cepet banget tuh. Hei,
Ayo lah, please lah. Jangan sampai kalah lah. Eh, tangkis dong. Kena lo. Apa ini, apa ini? Kita coba kotak deh. Kotak. Oke. Apa ini? Oh, apa sih? Gak boleh lihat satu ya? Punya 40 detik itu. Harusnya aku turunin ya difficulty-nya biar gak terlalu susah. Cuma ya udahlah, gak apa-apa lah, udah terlanjur. Udah aja bisa sih. Oke, ronde pertama kelar. Kita masuk ronde kedua kita, yaitu kita pakai Senpai 7. Oke, ini dia. Lawannya Gaia Supreme. Waduh, ini seriusan. Ini seriusan aku lawan Gaia Supreme. Gak bisa lah Gaia Supreme ini. Di sini apa? Gayanya versi 1 ya kalau komputer yang make. Jadi ya enggak bisa berubah jadi Gaia Supreme. Udah otomatis versi 1 soalnya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Atur rutin aja. Jadi dia enggak ada logo V2-nya tuh kalau kalian lihat di bawah namanya tuh. Dia udah kalau komputer udah otomatis versi 1 itu. 7 Gaya. Let's go. Jadi ini brutal banget tangannya nih, hati-hati. Waduh, kena. Tujuh beruntun. Jebret. Waduh. Wah, hampir itu. Waduh. Smackdown. Aduh, encok tuh. Sabar, Bang. Gantian dong. Ayolah, barnya keburu habis ini. Ya, tuh kan habis duluan kan? Nah, apa sih? Selin loh. Waduh. Nah, kita mundur dulu. Dia mau ulti ini sepertinya. Nah, dan lompat kan? Apa sih? Awas. Wih, masih kena loh. Weh. Kalem bang. Yurang. Seven. Come on, Seven. Wah. Habis. Wah. Susah ya. Kena loh. Oke, kita coba bullet ya, bisa nggak ini? Aduh, nggak bisa sih kayaknya. Ya. Bisa. Hampir tuh. Kira nggak bisa itu. Kita menangin. Ayo, Seven. Tembak. Bentar. Kena lagi loh. Oke, kita review ulti apa lagi nih? Segitiga ya, coba ya. Jangan deh. X. Wih, ini Ice Slugger yang apa? Apa sih namanya sih? Lupa tuh. Kita menang. Ronde kedua kita selesai. Selanjutnya kita lanjut ronde terakhir ya, yaitu kita pakai Senpai Leo versus Senpai Cosmos Eclipse. Ini emang dia Cosmos nggak bisa nyerang ya kalau mode Eclipse ya?
Tapi serangannya sakit cuy, asli cuy, kalau dia udah berubah jadi Eclipse, Eclipse Mode itu. Oke, okay. Tadi apa sih, lupa kan. Leo, Leo, mana Leo? Ultraman Leo. Nah, ini dia. Leo Cosmos. Oke. Okay. Ini dia Cosmos. Nah, map-nya di mana ini ya? Map-nya di sini deh. Malam hari. Hati-hati sini, mode hard lawan Cosmos Eclipse Mode sekali ulti gue langsung kalah sih kayaknya. Ini sakit banget cuy kalau Eclipse Mode ulti itu, padahal form tertingginya itu kan apa sih yang Future Mode kan, ya kan asal, tapi ultinya nggak terlalu sakit, justru malah sakitan yang Eclipse Mode ini. Cosmos final run. Tendang, 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 tendang. Waduh, nge-lag ya. Maksudnya sih mapnya ini nggak terlalu berat ya. Ini kalau gua nggak ngasih kesempatan dia berubah nggak apa-apa kan ya. Masih terhitung menang kan ya, ini kan ya. Gak bakal kasih kesempatan buat berubah jadi Eclipse ini. Cepet, gampang banget. Oke, okay, ini kita review bullet. Oh, Neo Kick. Jepret. Wow. Nah, bakal aku kasih kesempatan buat Google nih, Cosmos. Ginian aja terus eh. Bisa ngindar juga lupa. Jatuhin dulu. Ini bisa nembak ya. Weh. Sini loh. Ketendang palanya. Jebret. Bentar, bentar. Kita sekalian coba review ulti deh. Kita review ulti apa lagi nih. Kotak deh coba. Apa Leon Luncak nih. Weh. Gak terlalu sakit ya tapi ya. Weh, oke okay, dia akhirnya berubah. Oke okay, deh, udah pas kesempatan deh. Karena darahnya juga udah dikit. Aduh, sakit tuh. Wah, dia malah jadi Future. Oke, okay, gak apa-apa lah. Maksudnya serangannya lebih sakit yang Eclipse ya. Oke, okay, kita udah bisa ulti lagi nih. Jebret, jangan dari langit. Waduh, gini. Oke, kita review yang paling sakit apa sih? Oh, XX. Dia panggil Astra. Double Flusher. Ish, jangan ditangkis. Ya, elah ditangkis. Wah, oh, masih bisa ditangkis ya. Waduh. Ya, ayo. Jangan sampai comeback lah. Masa, iya sudah. Jarinya udah tinggal dikit, masa comeback ya. Ayo Leo, Leo. Weh, waduh, 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 waduh. Gue tendangin aja palanya. Kena lo. Oke, kita review apa lagi yang belum ya? Kotak ya? Oh, segitiga. Oh iya segitiga yang belum. Is. Dia ngeluarin laser. Oke, okay. Selesai. Tiga ronde ya. Tiga ronde. Kelar juga akhirnya. Oke, okay, terima kasih buat Emi Aobe dan Yuzuki Urakawa yang sudah request. Selanjutnya requestan apa lagi nih dari kalian? Komen aja ya.